untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan. Banyaknya nombor Allah itu aku. Dan ini Arman, suami dia. Bolehlah Ustazah Saikaina ni tolong-tolong Ustazah bab-bab agama kat kampung kita ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oh ni lah Ustazah Saikaina. Nama saya Saikaina binti Baraina. Oh, okey, nama saya Ustazah Udin binti Optimus Prime. Okey. Bolehlah awak tolong-tolong saya untuk kerja-kerja agama lepas ni. Ustazah ada kerja lain ke selain majlis budak-budak ni? Oh, ada. Saya jual burger petak RM1.50. Kalau nak boleh DM saya. Oh, boleh, okay. Boleh. Okey, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Wahai Sakina, kau menggunakan agama untuk mendapatkan nama. Kau pentingkan diri sendiri.
Kau tidak fikirkan orang lain. Sedarlah, Waisa. Sedarlah. Aku mau perjuangkan hijrah, Pak. Hanya untuk agama. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masyaallah kata. Ingat Allah sesungguhnya ajaran kamu. Ingat Allah banyak. Lucap dia bermata satu. Aku memohon agar tidak memberikan ajal. Mai, lucap. Ya Allah, singgah ajal. Adalah ujian terbesar bagi Islam. Kami akan tidak mengikuti ajal. Tidak berada di ajal. Jangan sila mengambili. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Serban, pakai kopiah, tak ikut sunnah Rasulullah langsung. Jangan menilai orang pakai nafidan, Ustazah. Eh, kita dituduh dia kena baca semua kitab. Kalau kita tahu semua benda, aku tahu. Kalau boleh sesuatu dalam agama, kita perlu menunjuk pada Al-Quran dan sunnah. Eh, kau siapa nak bagi tahu aku pasal sunnah dah hadis? Aku tahu semua benda. Aku ilang pada kau. Kau Ustazah kampung ini, semua percayakan kau. Sejak bila? Sejak Minah ni masuklah! Kau dah sebab Minah dah bilang kerja aku. Kau merayu! Jangan seksa macam ni lagi. Abang, jangan merayu pada dia, bang. Merayu pada Allah. Eh, hey, orang-orang macam kau ni, yang hatinya gelap, hitam, Allah tak terima doa. Sebab tu lah aku gunakan syirik untuk hapuskan dia ni. Jangan gunakan ilmu syaitan. Untuk memperkenalkan diri sendiri. Apa yang kau tahu? Aku tahu semua benda. Kau tu hanya ustaz. Sekejap, Ustazah. Apa yang kau tahu pasal puncak? Ha? Aku tahu semua benda. Sabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.